Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat bersama anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat, Riko Sia, berkomitmen meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat pengolahan pangan lokal sagu. Sagu sebagai salah satu sumber pangan yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk yang bisa bernilai ekonomi tinggi, sehingga dirasa perlu ditingkatkan produksinya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun sagu memiliki potensi yang besar, masih banyak tantangan dalam pengembangan produk olahan sagu beragam dan bernilai tinggi, sehingga dengan pelatihan yang diberikan dapat memberikan pengetahuan teknis, keterampilan dan wawasan bisnis kepada peserta mengembangkan aneka olahan sagu secara kreatif. Berguna menurut saya bagi dapil saya di Papua Barat ini, mengingat sagu merupakan produk yang dapat dihasilkan oleh masyarakat bawah, masyarakat kampung, sehingga hal tersebut dapat tentunya meningkatkan kesejahteraan mereka apabila mereka dapat mengolahnya dengan baik dan kemudian dapat dijual dengan ketahanan yang lebih lama apabila sudah berupa misalnya dalam bentuk kue kering, dan sekarang bahkan kalau bisa diolah menjadi tepung dan kemudian dapat diolah lagi kembali menjadi mie. Ya, sebelum melakukan pelatihan-pelatihan ini, kami sudah berdiskusi dan sudah ada di dalam rapat-rapat usulan-usulan kami untuk produk-produk seperti tadi, industri, agar kemudian dapat membantu seluruh wilayah di Indonesia dengan masing-masing dia punya produk-produk unggulan di masing-masing daerah. Nah, untuk daerah Papua, kami juga sudah mengusulkan industrinya berupa mesin dan lain sebagainya agar dapat membantu menindaklanjuti pelatihan-pelatihan yang ada ini. Jadi dalam waktu dekat kami akan juga kembali minta rapat mengundang perindustrian agar mungkin membuat pilot project di wilayah Papua ini. Pelatihan ini diharapkan akan membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Sorong, meningkatkan taraf hidup mereka, dan mendorong terciptanya produk-produk lokal yang inovatif dan berdaya saing di pasar global. Semifin Jalang CWM Channel.